Oke teman-teman, balik lagi di Sendul Channel. Di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat-lihat bonsai yang berada di PAMNAS Gianyar 2023. Seperti biasa, jangan lupa untuk di like atau komen dan subscribe teman-teman. Sekarang saya bakal ngajak kalian untuk melihat satu persatu bonsai yang berada di PAMNAS Gianyar ini teman-teman, PAMNAS 2023 yang berada di Gianyar, lapangan Gianyar teman-teman. Oke, kita bakal lihat bonsai yang bernama Santigi yang sangat indah sekali teman-teman. Wih, mantap. Ini yang berada di kelas bintang. Wih, mantap sekali teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang menaruh bonsai di PAMNAS Gianyar, bisa komen di kolom komentar teman-teman. Bonsainya kira-kira yang mana, bisa komen di kolom komentar teman-teman. Sekarang kita coba lihat bonsai apa nih. Wih, bonsai elegan, kalau nggak salah elegan apa gimeng. Wih, mantep teman-teman, udah dapat bendera merah. Ada jeruk kingkit. Mantap sekali teman-teman. Ini dapat bendera merah sama kuning. Apa nih, Okianti kalau nggak salah, Okianti. Wow, ini keren sekali teman-teman. Sancang. Kelihatan kayak bukan pohon beneran teman-teman, tapi tetap kayak mainan. Segitu bersihnya, jadi kelihatan kayak mainan teman-teman. Mantap sekali nih teman-teman. Udah dapat bendera merah sama kuning. Sancang. Ini dia, ada lagi sancang. Wih, yang sangat super besar dan harganya pun kayaknya ini sangat lumayan teman-teman. Sangat lumayan menguras kantong. Coba kamu berdiri di sana. Ya, biar kelihatan ukurannya seberapa besar si sancang yang dapat bendera merah dan kuning. Wih, mantap sekali teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita lanjut lihat-lihat bonsai yang berada di PAMNAS Gianyar 2023. Nah, di sini sangat unik nih teman-teman. Ada apa namanya, jeruk yang berbuah. Buahnya udah kuning-kuning teman-teman. Wih, mantap, unik. Unik sekali nih teman. Jeruk yang sekecil ini bisa berbuah. Kira-kira buahnya manis nggak teman? Mungkin ada yang tahu ini jeruk apa, bisa komen di kolom komentar teman-teman. Oke, kita lanjut lihat keliling-keliling. Nggak ada yang nggak bagus, semuanya bagus. Kita cari sambil kita cari-cari apa namanya bonsainya Pak Kadek Titik. Katanya sih sebelah utara.
Kesan Tigi. Ular. Sini juga ada kimeng. Kimeng kayaknya sih seperti gabungan kalau nggak salah. Sudah dapat bendera merah. Tetap. Dan sebelahnya ada elegan. Wih, mantap kali ini elegan. Udah dapat bendera merah juga. Akarnya teman-teman keliling. Kayak pohon-pohon yang di film-film Avatar. Wih, keren abis. Santigi lagi. Dapat bendera merah. Mantap. Ini apa nih? Okianti, Okianti kan? Sudah dapat bendera merah. Okianti. Mantap. Okianti yang sudah dipruning biar kelihatan percabangannya teman-teman. Oke, yang sebelahnya ada Sancang lagi teman-teman. Sudah dapat bendera merah sama kuning. Wih, mantap. Seninya bonsai emang ada tanding teman-teman, bagi yang suka bonsai, penghobi bonsai. Oh, di sini masih banyak bonsai-bonsai yang sangat-sangat bagus teman-teman. Ini juga ada Sancang lagi. Woi, mantap kali nih, udah dapat bendera merah. Sancang yang daunnya dulunya segede telapak tangan bisa menjadi sebiji beras. Sih, mantap. Dan akhirnya dia mendapatkan bendera merah. Kita coba-coba jalan lagi cari bonsai-bonsai. Melihat-lihat bonsai. Ah, cantik ini orang busan dong. Melihat pemandangan yang ada di Pamnas Gianyar. Pemandangannya sangat indah walaupun panas cetar. Tapi kalau kita sudah melihat keindahan bonsai, bagi yang suka bonsai, jadinya panasnya hilang teman-teman. Asyap. Dangin orang. Woi, mantap teman-teman. Serut. Ini masih di fase pengelosan. Bodinya teman-teman, bodinya Okianti yang meliuk kayak ular. Dapat bendera merah. Maknyos. Cemara, cemara kan.
kita lanjut jalan ke timur. Oke. Pak, tangan-tangan. Tinggi. Bonsai yang kecil-kecil teman-teman, ada sancang yang tingginya kira-kira sejengkal, udah dapat bendera merah teman-teman. Tetap ini kayak pohon Natal teman-teman. Sekitar 2 jengkal. Ganti lagi. Sancang. Sekitar 1 jengkal dapat bendera merah. Sancang merah hijau anting putri. Mantap. Oke teman-teman, seperti video saya sebelumnya, saya akan mengasih lihat bonsainya Pak Kadek yang sudah dikirim di Pamnas Gianyar. Oke, Yanti sudah dapat bendera merah teman-teman. Yang ini dia teman-teman. Punyanya Pak Kadek Pitik Ujanan dapat bendera merah teman-teman. Wih, mantap. Oke, Yanti. Merah-merah. Oke, kita lanjut. Ini keren nih. Keren-keren ada kimeng yang potnya terbang teman-teman. Kreatif nih. Potnya terbang terus bangsing-bangsing atau akar yang tumbuh dari badannya tuh ke pot yang bawah, terus untuk bodinya diam di pot yang di atas teman-teman. Keren. Seni tiara tanding. Gimana? Jeruk cingkit.
Ulmus kalau nggak salah, Ulmus. Wih, keren sekali sancangnya teman-teman. Bodinya yang kering dan liukannya, tapi masih hidup teman-teman. Lihat, mantap. Hokianti lagi dapat bendera merah. Keren sekali teman-teman. Bonsai apa nih? Yang tahu bisa komen di bawah, bonsai apa kira-kira ini ya udah dapat bendera merah sama kuning. Cimeng ya sudah dapat 4 bendera. Merah, kuning, hijau di langit yang biru, udah kayak pelangi nih teman-teman. Tuh dapat bendera 4. Kimang. Ini lagi satu Santigi. Sudah dapat 4 bendera juga teman-teman. Mantap. Santigi dapat bendera merah besar. Di sini ada Elegan dapat bendera merah kuning. Mantap. Santigi yang berada di atas karang teman-teman, sekitar sejengkal setengah. Cemara. Mantap. Ini keren, keren sekali Ulmus. Bodinya teman-teman meliuk. Mantap Santigi. Dapat bendera merah. Di sini ada juga bonsai mami teman-teman. Bonsai yang sangat kecil-kecil. Sekecil jempol. Bet.
jempol. Keren. Semua dapat bendera merah. Ini dapat bendera merah sama kuning kecil. Bonsai mami. Mami apa situ nah? Oh mami. Bonsai mami. Wih, dapat juga bendera teman-teman. Nggak isi daun. Bundel. Up. Loa yang sebesar ini teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video saya hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.